Ini ngajak Meira tuh. Apa jenenge? Tiang-tiangnya sudah di pasang alam. Kamar mandine wis. Temboknya wis dhuwur, teman-teman. Aja dolanan mesti. Iya. Halo kawan-kawan. Jerih payah saya sama istri bisa beli tanah sendiri walaupun sejengkal, membangun rumah sendiri walaupun kecil, daun-daun baru yang lebih seger. Tuh. Halo teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Mas Blakra Family. Nah teman-teman, biasalah sore ini, pokoknya aku mari kerja, tombo kesel, obat-obat capek pasti selalu. Pokoknya sore sudah rampung pekerjaan, datang ke tempat ini bikin datang ke tempat pembikinan rumah saya ini. Selain obat capek yo, anulah sama apa sini, bersih-bersih rumput biar tanaman saya tidak terganggu rumput, teman-teman. Jadi nanti itu targetnya like, wis ngumah di sini itu semua tanaman sayur-sayur itu wis intinya wis tumbuh dengan baik, itulah teman-teman. Kayak pohon jeruk, pohon anu. Terima kasih juga kemarin sama teman-teman yang sudah mengingatkan kalau pohon jambunya nggak usah diberosong, biar tumbuh besar katanya. Mungkin sampai bosan teman-teman ya. Nah ini teman-teman, jadi ini ngajak Meira tuh. Dan ini hari ke-21 Yomi, meskipun progresnya tidak signifikan, maksudnya Halah. Sebenarnya hari ke-22 nang. Oh, hari ke-22 ya. Tuh. Apa jenenge? Tiang-tiangnya sudah di pasang alhamdulillah. Nah, tinggal insyaallah seminggu lagi ngedak ini, ya. Ternyata ini ya kemajuannya pembangunan hari ini, progres hari ini. Tuh, kamar mandinya wis. Temboknya wis dhuwur, teman-teman. Angin-anginnya sudah juga dipasang itu. Sama gari nembok sing belakang sini. Nembok belakang iki mari langsung nyabuk. Setelah disabuk. Nah, kemarin ada yang bilang, teman-teman. Mas, itu kenapa kok nggak disabuk di atasnya apa gawang? Nah, kalau rumah tingginya cuma 3 meter ya sabuknya cuma sitok, teman-teman. Beda kalau ini 4 meter gitu, 3 meter disabuk terus didurkan lagi 1 meter baru disabuk lagi. Kalau ini kan cuma 3 meter, teman-teman, nggak tinggi ini. Jadi sabuknya cuma 1. Turun, Dek. Iya, ojo dolanan mesin dok, ojo dolanan mesin. Iya. Halo kawan-kawan, nentang. Halo teman-teman, nentang. Dadah. Alhamdulillah. Lek sing kene urung-urung ge sing 12 ya, Mi? Heeh. Yang daerah sini ini belum ada progres kemajuan dari ini. Jadi dino iki critane mek gur ngatasi sing kamar mandi ya, karo bangun tiang-tiang. Iki teras mi, celintisan mi. Itu
Deduk. Deduk tenan to. Iya jadi aja di anu do, aja di anu diulik-ulik engko, ambruk engko. Cek rentan kuwi, tak ditorno iki. Nah, tuh teman-teman. Hari ini Mbak Gurgi masangi iki nggih pembuangan air loh. Tapi kok enggak aneh anune ya? Ning di kok maksudnya kok rene sik. Woi, iki anu ada. Apa jenenge? Paralon. Kepo ya, kepo. Kepo. Kepo, kepo. Nah, kalau ini kan genah enek paralon nih. Oh iya nanti dipasang paralon itu untuk pembuangan airnya. Ya maklum ya teman-teman, ini baru kali ini jerih payah saya sama istri bisa beli tanah sendiri walaupun sejengkal, buat bisa bangun rumah sendiri walaupun kecil. Makanya yo lek ngarani cara wong no masih terlalu marem lah, terlalu seneng bahagia. Jadi bentar-bentar kesini melihat progres pembangunannya. Dan alhamdulillah juga ini progres pohon mangga Kyoje yang saya tanam juga sudah menunjukkan perkembangan bagus. Nah ini tunas-tunas baru sudah tumbuh. Ini daunnya juga sudah mulai tumbuh daun yang baru yang lebih lebat. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Pohon-pohon alpukatnya juga menunjukkan kesuburan perkembangan yang bagus teman-teman nih. Sudah mulai mengeluarkan daun-daun baru yang lebih seger. Nah, tuh daunnya sangat seger. Alhamdulillah. Ternyata kalau ditandur yang lemah, ini kan dulunya tabu lampot. Kalau sudah ditanam di tanah, terus kadung rasa nih, oyote akarnya terlanjur menyebar di tanah itu cepat pertumbuhannya teman-teman. Dan pukat itu nanti perawatannya ekstra ya teman. Ini saya sudah mulai sekolah pertanian, terutama di budidaya buah alpukat teman-teman. Jadi nanti kalau rumah ini sudah beres, insya Allah saya mulai fokus menekuni budidaya buah alpukat, aligator. Pokoknya buah pukat yang besar-besar tuh, varietas dari, kalau aligator nggak salah dari Amerika teman-teman. Itu satu buah bisa 1 kilo lebih pukat aligator. Itulah kira-kira teman-teman. Dan gak sabar pengen segera menempati, pengen gimana rasanya tidur di tempat baru, pengen beraktivitas di tempat yang baru gitu teman-teman sama istri tuh. Udah dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.